Ini buah segini banyak berapa lama habisnya nih bang? 5 harian lah. 5 harian ya? Oh. Ini satu hari ini berapa banyak nih? Kipas ini. Kadang ini 2 atau 3 bak yang besar tuh. 3 bak yang besar ini ya satu hari ya habis ya? Biji sisa pengolahan yang buat digoreng itu bang ya, terus dijual satu kantong 1 kilo 5.000 ya. Ini namanya apa kak? Cempedak goreng. Cempedak goreng ya. Oh, ini, nah ini tampakannya. Waduh. Satu porsi satu gorengnya berapa kak? Satu gorengannya 1.000. 1.000 ya satu gorengannya. Satu hari kira-kira bisa berapa piece kak? 2 karung tepung kak. Waduh. 2 karung tepung. Waduh dahsyat juga ya. Ini buahnya dapat dari mana kak? Dari kampung lah, Sungai Embang lah. Oh. Ini emang lagi musim atau memang musim udah lama? Ya. Oh, setahun sekali musimnya. Oh. Musim ini usahanya udah berapa lama nih kak? Udah 5 tahun dah. 5 tahun ya ini ya? Setiap musim buah sih jualan ini. Ya. Ini buah segini banyak berapa lama habisnya nih bang? 5 harian lah. 5 harian ya? Ini beli atau kebun sendiri bang? Beli ada kebun sendiri. Oh. Ini bijinya buat dijual ya? Berapa sekantongnya nih bang? 1 kantong 5.000. 5.000 ya? 1 kilo. Oh. Jadi ini di sini ada bijinya juga. Ini biji sisa pengolahan yang buat digoreng itu bang ya? Terus dijual 1 kantong 1 kilo 5.000 ya? Oke. Nah, ini proses pemisahan buahnya dengan bijinya. Ini buahnya. Dan ini bijinya. Nah, keren. Bu. Ya. Ini yang dipakai buahnya buaya masak aja, Bu ya. Buaya masak lah. Oh. Ini satu hari ini berapa banyak nih kipas ini? Kadang ini 2 atau 3 bak yang besar tuh. 3 bak yang besar ini ya satu hari ya habis ya? Habis. Oh, ini buka enggak pernah habis sisa. Oh, habis benar ya? Iya. Oh, ya pantesan yang itu tadi 5 hari habis ya buahnya ya? Iya. Nah. Tadi jam berapa ya? Jam 9 saya lewat sih tapi enggak lihat ke sini sih, cuman lurus ke sana kan. Enggak ketemu. Jadi dikasih tahu teman bilang di sini ada jual gitu kan. Tapi di jalan ini aja, enggak dibilang tempatnya di mana gitu kan. Enak ya, panas-panas ya. Gurih, manis, harum. Ini yang makanan itu aromanya tuh enak banget, harum banget. Jadi belum makan aja itu nafsu makan udah luar biasa gitu ya.